Viral di sosial media basement apartemen Serpong Garden di Cisauk banjir pada Rabu, 27 Desember 2023. Sejumlah mobil dan motor pun tampak terendam. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat saat dikonfirmasi, Kamis, 28 Desember 2023, mengatakan peristiwa tersebut terjadi sore, usai hujan lebat mengguyur wilayah sekitar. Genangan banjir disebut akibat tanggul jebol sehingga merendam parkiran basement mobil dan motor. Sejumlah kendaraan mobil dan motor yang terendam merupakan milik penghuni dan pengelola apartemen.